Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita, yang mana pembahasan kita kali ini adalah pelajaran qawaid fikhiyah. Yang mana kemarin kita telah membahas beberapa qaidah di dalam qawaid fikhiyah. Dan sekarang kita melanjutkan. Kemarin kita telah sampai ke pada kaidah ke-17. Kemudian kaidah ke-18. Kemudian kaidah ke-19. Dan sekarang kita masuk kepada kaidah ke-20, yaitu kita langsung saja lanjut, yaitu qala al-munazzim rahimahullahu taala wa dafa khafif ad-dararain bil akhaf wa khud bil ali al-fadilain la takhaf. Di sini beliau mengatakan bahwasanya wadfa dan hentikanlah ya antara dua dororain, hentikanlah dua madorot ya yang ada dengan mengambil madorot yang paling akhaf, yang paling ringan. Itu jika dua madorot itu bertemu di dalam satu masalah. Wa khud bil alil al fadilain la takhaf, dan mengambil fadilah atau amalan yang paling fadil, yang paling afdol ya, jika harus memilih antara dua amal soleh yang bertemu dalam satu waktu, la takhaf. Jadi permasalahan ini jika kita harus memilih antara dua masalah, yang mana masalah itu hal baik atau maslahat bertemu maslahat, atau ibadah bertemu ibadah, atau dorot lain, madorot bertemu madorot, atau keharaman bertemu keharaman. Maka jika madarat bertemu madarat, maka kita diperintahkan untuk mengambil yang paling ringan, bil akhaf. Wa khud bi alil fadilain, dan jika bertemu antara dua maslahat di dalam satu hukum atau satu masalah, maka kita diperintahkan untuk mengambil maslahat yang paling tinggi ya, bil afdol, yang paling afdol, la takhaf. Nah, lihat di sini Syekh Shalih bin Utsaimin mengatakan qaidah isrun, qaidah ke-20 huwa min tamamil qaidah lati sabaqat. Jadi qaidah ke-20 ini pelengkap dari qaidah ke-19, yaitu qaqadimul a'la ladai tazahum fi salihi wal aqsu fil madalim. Jika bertemu antara dua maslahat ya, tertimpa antara dua maslahat, maka kita kita diperintahkan untuk mengambil yang paling a'la. Dan begitu juga kebalikannya dijelaskan pada kaidah ke-20 ini, yaitu wadfa khafifad dararain bil akhaf, dan jika dua madarat bertemu di dalam satu waktu, maka ambillah madarat jika memang harus mengambil ya. Ini dia permasalahannya, jika memang harus mengambil salah satunya ya. Jika tidak harus mengambil, maka lebih baik tidak mengambil kedua-duanya. Tapi jika harus mengambil salah satunya, maka kita diperintahkan untuk mengambil yang paling akhaf ya, untuk
mengangkat madorot yang lebih besar. Wahia anadfa khafif ad-dararain bil akhaf, yaitu menahan dua madorot dengan mengambil salah satu yang paling ringannya. Dengan begitu kita menahan madorot yang selainnya yang lebih berat. Yakni annahu idza wujida syai' fihi dararun wa adarru minhu. Idza wujida syai'un fihi dararun wa adarru minhu fa innana nadfa ma dararuhu akhaf. Ya, nadfa ma dararuhu akhafu idza kana labudda minhu. Lihat di sini. Ya. Maka ketika bertemu antara sebuah madarat dengan madarat yang lebih besar, maka kita harus menghilangkan madarat dengan, maksudnya sebagian madarat dengan mengambil madarat yang paling ringan, yang paling kecil. Idza kana labudda minhu, apabila harus mengambil. Tapi kok tidak harus mengambil, maka tidak usah untuk mengambil keduanya. Wakadzalika aidon, wakadzalika aidon na'khud bil alil fadilain wala nakhaf. Dan begitu juga kita diperintahkan untuk mengambil maslahat yang paling afdal jika bertemu dua maslahat dalam satu waktu, wala nakhaf. Ya, mislu daf'il khafif fi dararain bil akhaf, contohnya mengambil madarat yang paling ringan, yaitu adalah anal khadar anal khidir, afan anal khidir di sini disebutkan adalah Nabi Khidir, ya. Lama raqiba safina huwa wa Musa. Lama raqiba safina huwa wa Musa. Ya, di sini Nabi Khidir ketika sedang pergi atau naik ke sebuah kapal bersama Musa. Kemudian Khidir ini membolongi kapal tersebut. Maka ditanya oleh Musa kenapa, maka ia menjawab qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Ya, maka di sini Musa mengatakan akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Apakah kamu membolonginya untuk menenggelamkan para penumpangnya? Ya. Maka kamu telah mendatangkan suatu yang besar, ya, suatu perkara yang bukan main-main, yang besar. Fa bayyana al-Khidir anna hadhihi safinah law baqiyat salihah, ya, law baqiyat salihah la akhadahul malak atau la akhadahul malakul zalim fakana fi khalqiha fasadun wa dararun walakin yadfa'u bihi ma huwa adaru wa huwa ahlu safinah bikamiliha. Ya, di sini jadi Nabi Khidir membolongin kapal tersebut, kemudian ditanya oleh Musa, ya, kenapa dibolongin, apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Maka di sini Nabi Khidir menjelaskan bahwasanya nanti ketika sampai di tujuannya, maka kapal ini akan diambil oleh penguasa yang zalim, ya. Ya. Maka Nabi Khidir membolonginya agar penumpangnya tidak sampai dan balik. Ya, jadi tidak hilang juga ini apa safinahnya atau kapalnya. Nah, ini ada doror dan mafsadat, yaitu menyusahkan, memadorotkan penumpangnya. Akan tapi ini lebih baik daripada madorot yang lebih besar, nanti jika mereka telah sampai maka kapal ini akan dirampas oleh malakul dolim. Daripada dirampas, mending dia apa, kapal ini balik lagi ke tempatnya, dan, ya, tidak tenggelam tapi hanya balik ke tempatnya. Wa qauluhu wa khud bi alil fadilain, maka diperintahkan untuk mengambil maslahat yang lebih, yang paling afdal. Annahu idza istama'a fadilan, jika bergabung antara dua maslahat, ya, fadil fadilah, ahaduma a'la minal akhar fa innana na'khud bi a'la li'anna fihi ziyadatul fadl. Nah, yang pertama kita
harus mengambil yang paling tinggi maslahatnya dari yang lainnya, karena kita mengambil bil a'la, kita mengambilnya dengan yang paling a'la, yang paling tinggi, li'anna fihi ziyadatul fadl, karena di dalamnya ada tambahan fadl dari yang tidak kita ambil. Kemudian kita masuk ke kaidah selanjutnya, kaidah 21. Iyajtami ma'a mubihin ma'muni. Ya, iyajtami ma'a mubihi ma'muni faqad diman tagliban alladhi muni. Ya, di sini iyajtami ma'a mubihi ma'muni faqad diman tagliban alladhi muni. Lihat di sini faedah ke-21, wahia allati yu'abbar anha ulama biqaulihi idza tama'al mubawal hadir wala bal janibil hadar ihtiyatan wa dzalika li annahu la yumkin tajannubul haram ila bitinabil kamil. Ya, la yumkin tajannubul haram illa bijtinabil kamil. Kita lihat di sini. Ya, inilah al-qaidah ini yang sering disebut oleh para ulama, idza tama al-mubah wal hadir ghalaba janibal hadar ihtiyatan wa dzalika li annahu la yumkin tajannubul haram illa bisinabil kamil. Ya, illa bisinabi al kamil lil halal wal haram yadullu li dzalik. Ya, di sini apabila sebuah bertemu ya dalam satu waktu antara mubah dan haram, maka diambil janib haram, maksudnya harus meninggalkan yang haram, dan kita tidak perlu mengambil mubah, maksudnya kita harus menolak yang haram ini ya dengan meninggalkan yang mubah. Jadi dua-duanya ditinggalkan. Kenapa? Karena ihtiyaton, berhati-hati agar tidak terjerumus kepada sebuah yang haram. Fadzalika kalian nahula yukin tajannubul haram, karena tidak mungkin menghindari haram illa bijtinabi, dengan kecuali dengan menjauhi seluruhnya ya terhadap semua yang halal wal haram. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, faharamallahu khamar wal maisir ma'a anna fihima manafi'u linnas. Ya, di sini ada manfaatnya dan dia itu mubah ya. Nah, kemudian baik ada mandorotnya, maka di sini Allah mengharamkan khamar karena ada mandorot ya, dibanding tidak ada masalahnya, tidak ada sedikit, tapi itu mubah ya, menguntungkan saja. Tetapi di sini Allah mengharamkan seluruhnya walaupun ada maslahatnya ya, walaupun sedikit tetap Allah haramkan. Ya nafi ma'ana fihi ma manafi'ul linnas, karena di situ ada manfaatnya. Ya, lakin lama lakin lama gona gola baja nibas janibas syar mani muni, akan tapi jika lebih banyak syarnya ya, lebih banyak mandorotnya, maka di muni ya, diharamkan. Kemudian faedah ke-22, wa kullu hukmin fali illatin taba wa in wujidat yujadu wa illa yamtani. Wa kullu hukmin fali illatin taba, maka dia mengikuti ilahnya, cak hukum mengikuti ilahnya. Wa wujidat ya yujad, apabila dia ada ilahnya maka
dia yujad, maka dia ada. Wa illa, apabila tidak ada ilahnya maka dia tidak ada. Ya, di sini kaidah ke-22 hiya allati ya'tabi ulama, ini yang dikatakan ulama dengan kaidah al hukmu yadullu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ya. Al hukmu yadullu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum mengalir sesuai ilahnya di dalam ada dan tidak adanya. Contohnya al-khamar haram li'annahul muskil, karena dia memabukkan. Fa'in wujid al-iskar wujid al-tahrim, apabila dia memabukkan maka dia ada tahrimnya. Ya. Min aynau inkanat ma datuhu. Ya. Nah, jika tidak memuskilkan, tidak memabukkan, maka dia tidak haram. Wa idza ada maliskat ada mutahrim hatta wa in kana min nabidil ima min nabidil inab fa yughadihi li anna hukmu yadullu ma'ilatihi wujudan wa adaman. Walaupun itu ada perasaan kurma yang kalau banyak diminum mabuk, tapi kalau sedikit tidak, maka dia jika tidak mabuk maka tidak haram. Itulah dia maksud dari al-illah al-hukmu yadullu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Paham, Mas? Nah, ya. Kemudian lihat di sini contohnya lagi. Al-maradu yubihul fitr ma'al masyaqqah. Al-maradu yubihul fitr. Al-maradu yubihul fitr al-fitra ma'al masyaqqati idza wujidatil masyaqqatu bil maradi sabata al-hukum wa ubiha lil insani ayaftira wa idza lam yakun masyaqqatun wa idza lam yakun masyaqqatan lam yubah, ya, atau lam yubihil al-fitra ya adami wujudin illah wal amsalatu ala hadza tasilu al amsalatu ala hadza kathir. Ya, contohnya lagi orang yang sakit. Ya, orang yang sakit ini dia boleh tidak berpuasa jika karena dia di situ ada ilahnya, ada masyaqqah, ya. Nah, maka yang sakit dibolehkan buka puasa jika dia, kenapa? Karena ilahnya ada masyaqqah, ada keberatan di situ, maka Allah bolehkan. Ya. Apabila di situ tidak ada keberatan, misalkan cuma sakit jerawat, ya, tidak ada yang memberatkannya untuk puasa, sakit sariawan atau sakit panu, sakit dicubit misalkan, maka dia tidak ada masyaqqah, maka dia tidak dibolehkan untuk berbuka, ya, maka dia tidak dibolehkan, ya, maka dia tidak dibolehkan untuk berbuka. Kenapa? Karena ilahnya enggak ada, yaitu masyaqqah, ya. Kita lihat lagi di sini. Wa algi kulla sabikin di sini qala munazim rahimahullahu taala wa algi kulla sabikin sababihi la sartihi fadlil furuqa wantabi. Ya, wa algi kulla sabikin li sababihi la syartihi fadli al furuqa wantabi. Ya, ini adalah kaidah ke-23 wa hiya anna say idza qadama ala sababihi fa innahu lagin. Ya, wa algi kulla sabik, ya, li sababihi wa la syartihi, ya, fadli al furuqa wantabi. Ana sayin idza qadama ala sababihi fa innahu lagin li annahu lam yusbit hatta yuqaddam.
Wa amma idza qadima ala syartihi fa innahu mu'taba. Masalu ya lidzalik birajul yakfur an yamin ya yukaffir an yaminihi qabla ayahlif. Nah di sini inna syai idza qadima alaihi sabab fa innahu lagin. Li'annahu lam yuthbit hatta yuqaddim atau yuqaddam ya. Hatta yuqaddim. Wa amma idza qadima ala syurtihi fa innahu mu'tabar. Contoh birajul seorang laki-laki yang kafarat, dia melakukan kafarat yamin sebelum dia bersumpah. Fa hadza at-takfir la yujzi'uhu ya. Karena dia cuma sahabatnya, maka takfir ini, kafaratnya, pelakuan dia menunaikan kafarat itu la yujzi'uhu, tidak dianggap ya. Tidak dianggap dan karena dia lagin di annahu qabla wujudi sabab, karena dia belum ada sababnya ya. Walau halafa ala yamini, walau halafa ala yamin, ketika dia akan tapi ketika dia bersumpah ala yamin atas yamin atas sumpahnya, summa kafar, kemudian dia melakukan kafarat anha qabla an yahnas, qabla an yahnas, fa'innahu fa'inna kafara tujza ya, maka sesungguhnya kafaroh itu tujza ya, maka kafarohnya itu terjadi li'anna ba'da wujudi sabab ya, karena dia ada ba'da wujudi sabab. Wa qabla wujudi syarti, sebelum ada syaratnya, wa qabla wujudi syarti, dan sebelum ada syaratnya, karena syaratnya tadi dia tidak melanggar tapi dia langsung mengkafaratkan. Dia anal ahkam laha asbab wa syurut. Karena setiap hukum dia mempunyai sebab dan syarat. Fasababu mujibu al mujib lil hukum, maka sebab ini mengharuskan hukum tersebut. Contohnya lagi, az-zakatu sababuha al-milkun nisab. Sebabnya dia punya nisab. Wa syartuha, adapun syaratnya, maka dia apa? Tamamul haul. Syaratnya dia lengkap 1 tahun. Falau zaka qabla milkun nisab lam yajzihi. Walau zaka qabla tamamil haul ajzazahu ya. Ajzahu. Dan sini zakat dia sebabnya adalah seorang itu diwajibkan mengeluarkan zakat, sebabnya adalah karena dia mempunyai nisabnya. Jadi dia sudah hartanya itu sudah mencapai nisabnya. Akan tapi ya, syaratnya dari dia mengeluarkan zakat itu adalah hartanya itu berada di tangannya selama 1 tahun, sudah lengkap haul, sudah lengkap 1 tahun. Maka apabila dia berzakat sebelum ada nisabnya belum cukup, maka zakatnya itu tidak sah. Akan tetapi jika dia berzakat ya setelah ada nisab, akan tetapi belum 1 tahun, maka dia zakatnya tetap zakatnya sah. Ya, itu dia.
satu kaidah lagi, ya satu kaidah lagi, yaitu kaidah ke 24. Di sini mu'alif mengatakan wasai'u la yatimu illa antatim. Wasai'u la yatimu illa antatim syurutuhu wa mani'un minhu udim. Di sini syai' atau sesuatu itu tidak akan lengkap, tidak akan terjadi kecuali telah lengkap syaratnya. Dan mani penghalangnya telah tidak ada semua, ya. Itu dia, yaitu kaidah ke-20. Yang disebutkan wahya minal qaidil ma'lumah bitatabbu. Ini adalah kaidah yang dibuat oleh ulama dengan penelitian. Contohnya idza shalal insan wa huwa muhdis, ya. Fa inna salatahu la tasih li adami wujudi syarti wa huwa at-taharah. Jika seorang salat dan dia berhadas, ya, berarti dia sudah berhadas, harus wudu lagi, maka salatnya tidak sah karena dia belum melakukan syaratnya, yaitu berwudu, karena syarat sah salat adalah taharah, ya. Begitu juga, maka di sini syai'un la yatimu illa antatima syurutuhu, ya, sesuatu tidak akan sempurna jika telah, kecuali telah lengkap syurutnya. Kalau belum lengkap syurutnya, maka dia tidak sempurna amalan tersebut. Kadzalika naflu al-mutlaq idza shalla fi waqtin nahi fa inna shalatahu la tasih li wujudil mani. Gitu juga contohnya salat mutlak, apabila dia salat di waktu yang dilarang, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada mawani, ya. Maka mawaninya harus hilang dulu, maka baru salatnya sah. Kadzalika fil muamalat, masalan idza ba'a bai'an tamat syurutuhu walakin ba'da nida'il jum'ati sani wa huwa mimma tajib alaihil jum'ah, ya. Contohnya orang bermuamalah jual beli, ya. Dia jual beli, syarat-syaratnya telah sah semua, telah ada semua, akan tapi dia jual belinya di waktu apa? Di waktu setelah salat, setelah azan Jumat berkumandang, ya. Maka di sini jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena jual beli ini dilarang setelah dilarang bagi laki-laki setelah berkumandangnya azan salat Jumat, seperti disebutkan di ayat Al-Qur'an. Fainal bai la yasih li wujudil mani. Nah, maka bai ini dia tidak sah. Kenapa? Karena masih ada maninya. Jadi maninya belum hilang, yaitu apa? Yaitu waktu azan kedua dari salat Jumat. Wakadza lika fi nikah. Begitu juga contohnya di nikah, man tajawwaza imra'atan biduni wali fa inna nikah lam yasih li adami tawaffuri syurut, ya. Jika seorang menikahi perempuan, ya, tanpa ada walinya, jadi perempuannya enggak ada walinya, maka nikahnya enggak sah. Kenapa? Karena syaratnya belum lengkap. Jadi syarat sahnya nikah itu perempuannya mempunyai wali, ya, ada wali perempuannya. Walau tajawwazaha bitamami syurut walakinnaha fi iddah. Nah, kemudian jika dia ada walinya, syaratnya telah lengkap, akan tapi perempuan ini sedang masa iddah, ya, baru cerai, masih dalam masa iddah, maka masa iddah ini adalah termasuk mawaninya, ya, dan dia tidak sah nikahnya. Kenapa? Masih ada mawaninya, itu perempuannya masih iddah. Ai fi iddati rajulin akhar lam yasir nikah li wujudil mani, ya, yaitu dia masih di iddah suami sebelumnya, maka sah, maka nikah yang keduanya ini tidak sah, nikah yang selanjutnya ini tidak sah karena ada maninya. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup. Ada pertanyaan? Ada, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.